Di sini saya cara menghapuskan kutu daun putih ataupun kutu kebul. Rasanya kita perlu sediakan bawang putih beberapa. Oke. Ciri padi. Selepas itu kita ketuk-ketuk. Oke. Oke. Begitu juga dengan cili padi secukup rasa cili padi kita simpan di kontainer. Cili padi oke, selepas itu tambah nih gula sedikit saja. Oke, tambah air. Boleh juga tambah minyak sedikit. Oke. Biarkan dia perap untuk sehari dua. Dan seterusnya simpan dalam spray. Dan spraykan di daun yang ada kutu. Ini tiada sudah. Habis mati. Tiada. Habis. Ini kutu putih ini selalu serang pada cili. Ini cili semua tiada nih. Habis mati. Ini bagus juga nih, sebab dia organik, tidak membahayakan kesehatan. Dia akan kekal lebih kurang 3 minggu lah begitu. Selamat mencoba.